acara di radio beliau. Radio. Karawang. Gimana Mas Karawang? Seru banget. Wawancara di sini seru banget ya. Alhamdulillah mudah juga lancar ya kan. Mudah-mudahan singlenya yang kedua ini mudah-mudahan booming di sini ya. Dan sering di request. Iya, single kita ini mudah-mudahan disukai ya di Karawang. Semua. Semua terutama radio Indonesia. Oke, kalau gitu kita selanjutnya mau ke radio yang kedua, ada DSK Radio jam 11. Tuh. Ya udah kalau gitu ikutin terus ini ya. Disukai oleh semua orang. Amin. Masyarakat Karawang. Terus amin. Menurutnya Mas Randi nih gimana nih single-single dari Hesti, Neng Osin sama Olive di sini gimana? Oh, di DSK sendiri sih responnya lumayan bagus ya. Amin. Tiap hari juga banyak request. Terus materinya sendiri. Oke, semoga banyak yang request selanjutnya deh. Amin. Jadi kita terima kasih banyak nih sama DSK yang udah sama-sama. Mau menerima kita interview. Iya, jangan lupa undang-undang lagi kesini lagi. Iya, ntar ada single lagi. Single lagi. Iya, siap. Oke, kalau gitu makasih banyak pemirsa sini, kita ketemu lagi ya di radio selanjutnya. Makasih banyak. Makasih ya. Terima kasih. Rabu, Wargi Farmer. Untuk hari Rabu ini, Irfan Wiratmaja kembali hadir. Mana Irfan? Halo, warga Karawang. Iya, Karawang. Wargi Farmer semuanya. Saya Neng Ohim, cucu ada kamu. Di tengah? Iya, halo buat semuanya. Saya Olive yang punya single yang pertama dia dan kedua ini merilis single Bermandi Air Mata. Iya. Kemudian yang berikutnya? Halo. Aduh. Halo, saya Hesti, si cantik lepek-lepek geningan. Nah, wargi Pambar, itu tadi ada Osin ya, Neng Osin, kemudian juga ada Halo, pemirsa saya STV, di sini ada Olive dan teman-teman juga. Jadi, ya Hesti. Nah, di sini juga ada penyiarnya juga. Akan biar Lazlo Ripra setia. Iya, di sini kita udah ngobrol-ngobrol, alhamdulillah. Udah selesai ya. Iya, lancar semua. Dan kali ini mau
terima kasih. Iya, Bu Pamit, terima kasih dulu buat radio Lajuan. Iya. Iya, terima kasih banyak udah menghadirkan kita di sini ya. Mudah-mudahan sukses buat artisnya, iya, juga amin. Buat radionya. Iya, buat penyanyinya juga. Ya, dan kali ini Olive mau pamit sama teman-teman menuju dengan lokasi yang selanjutnya. Ikutin terus ya. Dadah. Semerbak wangi parfumnya terasa sungguh menggoda. Itulah dia beraksi untuk menjarat mangsanya. Wow, berkacamata hitam untuk mencuri-curi pandang. Tebar-tebarkan pesona, merasa kegantengan saja. Biasanya dia masyarakat terus masuk top chart mulu ya kan. Banyak kelapa-kelapa sama lagunya apa sama orangnya nih, soalnya nanti kalau misalnya kamu bacanya kan saya pasti kamu dong kamu gitu maksudnya kelapa-kelapa kamu. Iya, berarti intinya kecintaan sama ininya penyanyinya gitu. Kelapa-kelapaknya yang dipakai. Oh, kelapa-kelapaknya. Kirain kecintaan sama penyanyinya, Pak. Yaitu Hai pemirsa NSTV, akhirnya kita sudah selesai di radio terakhir untuk promo Hesti Olive dan Neng Osin. Gimana? Alhamdulillah. Dan tau gak sih di samping dia ada siapa ganteng gak sih? Enggak. Ini adalah MD dari radio terakhir yang kita singgahi. Namanya Kang Dadang. Aduh, aku gak pernah manggil Dadang. Kakang. Pak D, ketuaan ya? Pak D Dadang. Om Dadang. Itu yang lebih tepatnya. Gimana single-single mereka, Pak D? Jadi Pak D lagi, Om. Boleh. Boleh gimana? Untuk single-single mereka, untuk Hesti ya udah otomatis bagus ya. Dan memang banyak disukai. Yang pasti untuk Hesti juga banyak yang request. Okay. Terus dari Olive juga, Cia, mantap banget ya. Sama ya bermandi air mata, kita masih coba push terus karena ini kan single baru. Karena dari tiga-tiganya baru-baru ya singlenya ya. Karena untuk Hesti yang pertama itu kelepak-kelepak, itu udah bagus. Terus bermandi air mata dari Olive ya. Itu single baru ya, yang kali pertama itu Jia kalau nggak salah ya. Terus dari Neng Osin, bagus pokoknya. Apalagi dengar suaranya asik. Ya, kalau saya sih berdoa aja, semoga... untuk Hesti, Neng Osin, dan Olive sukses terus dan tetap mempertahankan dangdutnya.